guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel aku Tuti, channel terhits dan juga channel terbarbar. Yeay. Oke guys, di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana sih cara aktifin iklan di YouTube kita atau channel kita. Karena ketika YouTube kita diaktifkan iklannya, maka dolarnya akan semakin banyak loh. Artinya penghasilan kita akan semakin besar. Buat kalian yang belum tahu gimana sih cara aktifin iklan, dan tentunya buat teman-teman yang baru dimonetisasi ataupun diterima oleh YouTube, jangan bingung karena aku mau kasih tahu tipsnya, triknya agar langsung bisa ngaktifin iklan dan kalian langsung banyak dolarnya. Oke, langsung aja aku mau kasih tahu tutorialnya. Oke guys, langsung saja ya. Di sini kita masuk ke YouTube Studio yang warna merah, silakan diklik. Kalau belum punya langsung aja di-download ya di Play Store, yaitu YouTube Studio. Setelah dibuka, maka tampilan akan seperti ini. Kita lihat ke bawah ya, langsung ke videonya. Nah, untuk dolar yang warna hitam yang ada silang itu belum diaktifkan ya iklannya. Kita klik, kemudian klik lagi pensil untuk mengaktifkan. Tuh, dolarnya non aktif. Kita langsung klik aja ya gambar pensil. Nah, di bawah ini gambar silangnya ini yang dolarnya kita klik. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, tidak aktif. Sekarang kita rubah menjadi aktif. Setelah itu kita checklist yang belum di checklist karena untuk mengaktifkan. Lalu kita save saja ya. Kita kembali dulu dan simpan deh. Simple banget kan caranya. Kita tunggu dulu ya. Nah, kalau sudah tersimpan, di sini dolarnya sudah berubah jadi warna hijau dan tulisan keterangannya aktif ya. Berbeda banget kan. Nah, sudah deh, sekarang sudah aktif ya. Kita cek kembali nih, apakah benar aktif? Nah, sekarang udah warna hijau ya dolarnya. Kelihatan kan? Silahkan mencoba ya di rumah. See you, bye. Thank you semuanya. Nah guys, itu dia tutorial dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan semoga yang belum dimonetisasi segera dimonetisasi. Dan tentunya iklan ini dapat diaktifkan ketika teman-teman sudah mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Jadi kalau misalnya teman-teman belum mencapai itu, ya iklannya belum ada ataupun belum bisa diaktifkan. Dan itu sudah menjadi peraturan yang ada di YouTube. Makanya buat teman-teman yang belum mencapai persyaratan 2 itu, kalian harus kejar karena siapa tahu nantinya akan dimonetisasi atau di ACC sama YouTube, dan itu adalah salah satu feedback ya. Jadi selain kita memberikan manfaat misalnya video tutorial ke banyak orang, namun kita juga akan mendapatkan feedback dari iklan tersebut. Good job. Oke guys, segitu aja video dari aku. Jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini agar makin berkembang ya. See you, bye.